Selamat pagi, balik lagi sama aku Potesika di YouTube channel RNG Motorsport. Hari ini aku bakal San Mori sama Rizky. Halo Rizky. Halo. Lihat kupingnya udah 4 ya. Ada Theo juga, ada Aldi. Dan hari ini aku bawa Royal Enfield Continental, guys. Nah, jadi kan aku sempat vakum dari sport dan aku mencoba untuk menaiki motor-motor klasik. Dan sekarang motorku lagi gak dipakai, itu ada Triumph. Aku tuh lagi suka banget sama motor-motor jadul yang benar-benar klasik banget. Karena menurutku ketika perempuan pakai motor klasik ya dia terlihat lebih mahal, guys. Setuju gak sih? Ya udah lah, bodo amat lah ya. Oke, let's go, kita jalan. Sebenarnya yang aku rasakan kalau naik motor klasik, Royal Enfield ini motornya nggak terlalu mahal menurutku ya. Biasanya memang nggak terlalu besar, dan juga Royal Enfield ini suaranya tidak terlalu kayak Moge yang 1000cc atau misal 4 silinder. Tapi ketika kalian naik klasik, kalian bisa merasakan sensasinya naik motor itu dengan santai di kota Jakarta yang macet. Gue bakal nge-review motor ini dengan sangat jujur ya guys, sangat-sangat jujur. Gue akuin sih motornya emang kerasa banget kayak tahun lama. Gue kayak naik motor tahun-tahun Soekarno, nggak lah, lebih banget tahun Soekarno. Macet apa ini pagi-pagi? Gue mengakui dan gue sangat-sangat masih kagok banget naik motor ini. Gue gak pernah pakai motor yang seperti ini, guys. Gue biasanya bawa Triumph Street Scrambler. Gila, jauh banget ya belok doang ya, Pak ya. Itu gak muter Monas. Buat santai ya, tapi kalau buat ngebut gue udah ditinggal. Sebenarnya posisi gue itu bungkuk sih, guys. Jadi posisi gue tuh bungkuk, cuman pegel sih enggak, tapi tangan gue nahannya lama-lama juga pegel. Ya sama aja sih, sebenarnya pegel ujung-ujungnya, cuman agak berlibet gitu loh ngomong doang. Motor ini di rumah, ini mah gue pakai ke warung kayak ke pasar kayak, sumpah motornya gue kayak naik motor Supra X, tau nggak? Kita mau masuki wilayah permotoran. Bingung sama dia. Ini yang cewek siapa, yang laki siapa? Helmnya yang manis, manisan dia helmnya. Oke,
ya guys. Jadi kaki gue kena knalpot. Oke. Kita berada di Paun. Wah gila sih. Wah keajaiban banget sih Paun sepi cuk. Dan ngomong-ngomong, kita itu San Morinya itu telat. Jadi kita baru San Mori itu jam 9:30. Harusnya dari tadi pagi. Tapi karena kita tadi banyak problem dulu lah, nunggu ini nunggu itu, jadi ya kita terlambat. Oke guys, so San Mori hari ini udah selesai. Kayak kita cuma pergi makan ke Paun, ternyata buburnya habis, jadi kita ke Walking Drum. Sekarang kita mau balik ke duluan ya. Sekarang kita mau balik ke RNG Kemang. Panik guys. Tadi ada polisi dan kita dengan tenang dan damai karena ya semua motor yang kita pakai ini full paper karena motornya dari RNG Motorsport. Bukan gue promosi, tapi emang semua motor di RNG Motorsport itu full paper ya. Jadi jangan ada gibah-gibahan di luar sana. Motor RNG no paper, enggak ada motor RNG no paper. Pegal, tanganku pegal karena nahan beban badan karena ini motornya bungkuk. Kita udah nyampe di RNG Motorsport Kemang.